Halo semuanya, selamat datang di channel Fix ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini gue akan bahas sedikit tentang kapal IT3 ya. Ini kapal paling susah didapatkan hanya dari event doang kemarin gitu kan, dari gacha, intinya begitu. Nah, kapal ini punya persenjataan yang menurut gue sangat lengkap. Ada meriam melara rapi 3 kali dan ini punyanya meriam tier 2 di IT Cayo kalau nggak salah gitu kan. Ada rudal 2 kali gue pakai zircon, terus torpedo dia ada 2 kali gue pakai Mark 45. Terus ada pesawat serbu 1 kali gue pakai kill switch, drone 1 kali gue pakai spiderwick, terus helikopter ada 2 gue pakai valor 2 kali, dan air defense-nya di sini tuh cuman ada 2 tapi meriam otomatisnya ada 8. Jadi totalnya di sini tuh karena meriam otomatisnya bisa nembakin pesawat ya. Jadi sekitar ada 10 kali air defense. Cukup lengkap sih ini kapal teman-teman ya. Apakah sebagus itu kapalnya sampai-sampai kapalnya susah didapatkan hanya dari gacha doang? Langsung aja di sini gue coba main mode offline dulu aja. Kita tes main mode offline dulu. Oke, di sini kalau kalian bisa lihat bentuk kapalnya tuh emang gagah juga ya kalau kita lihat-lihat ya. Kita keluarin semua pesawatnya, helikopter 2. Kayak kapalnya tuh nggak besar tapi bisa menampung beberapa persenjataan gitu, kayak pesawat, drone. Di sini coba gue pakai kill switch gue, guys. Ini salah satu pesawat yang cukup mahal, teman-teman ya, di market. Gue lupa berapa. Coba tes damage-nya. Ternyata sakit juga ya damage dari pesawatnya, guys ya. Coba, oh ya bener ya, bisa nembakin pesawat, guys. Jadi enak enak juga nih dipasang untuk di kapal ini, bisa ngancurin pesawat gitu. Maksudnya gitu, bisa ngancurin pesawat. Bawa zircon. Coba kita lihat damage-nya berapa. 3 kali 36 gitu ya. Nah, kalah kapal induk sih menurut gua udah cukup lah ya, bawa meriam segitu, guys. Mantap, guys. Ini pesawatnya bisa VTOL. Kill switch. Ternyata enak juga pesawatnya, guys. Pantesan, makanya zircon gue nih. Pam. 2 kali zircon enak banget, bro, dipasang di kapal ini. Bawa torpedo nuklir ini buildnya petuin banget nih, guys. Coba gua pakai mode online deh, habis ini deh. Oh gila, helikopter gue, guys, menggelegah ya. Enak banget. Yang dapat bersyukur, teman-teman ya, yang dapat kapal ini karena kapalnya bagus banget, cuy. Sebenarnya kapan lagi bisa dapat kapal induk limited edition gitu ya, enggak dapat kelima enggak tuh. Wih, gege. Oke, mari kita coba kapal ini mode online, guys ya. Ntar gue keluarin kesus kita, guys. Langsung kita lihat lawannya di sini. Ada kapal legendir. Oh bukan, ternyata battleship doang, guys. Masa apakah di sini kita bisa gendong musuh ya? Tidaknya kita gendong musuhnya, guys. Gendong musuhnya, sorry. Gendong timnya. Hati-hati, bro. Build petu ini, boy. Senggol dong. Gue padahal majuin kapalnya malah nggak maju. Kita bantai dulu, guys. Ada kapal Belgoro, guys. bukan Belgoro ya? 00. Tap 100. Oh. Ini dia, guys. Kering, guys. Ini mau ngelawan gue, sini loh, sini loh. Face to face sama gue, sini. Gue hantam nuklir pokoknya. Pokoknya kapal induknya buat ya, jadi nggak masalah. Wih, ini nih. Oh, ini player, guys. Habis nuklir, guys.
Wih, pedih teman-temannya, pedih. Oke, meninggal, musuhnya guys, meninggal. Ini sebenarnya pesawatnya bisa dibilang sama aja pesawat dengan apa, dengan item-item market pada umumnya gitu. Cuman dia bisa VTOL gitu, ngambang di udara guys. Itu dia spesial. Kemana ya, lewat mana ya? Sebentar. Nah, kayaknya lawannya gampang deh guys. Ya enggak sih? Terlalu mudah lawannya gitu. Kan ya kayaknya. Balik bro. Hai, tuh kan. Sumpah kapal induk gue nih ya, autopilotnya nggak guna guys kadang. Dimajuin malah ke sono, ngapain ke sono? Maju kek, dimajuin malah putar balik. Wah, ini dari kapal apa itu guys? Cepet banget cok. Oke, modar ya. Tuh, nggak jalan-jalan loh, harus dikontrol banget teman-teman ya kapalnya ya. Hei. Bravo nabor. Yes, bravo nabor. Rui bravo nabor tuh. Bentar. Ada kapal ini sini. Kita kasih torpedo, guys. Wah, mundur. Eh, helikopter. Oh ya, lupa guys. Lupa gue ada helikopter, cok. Santai. Aduh, gue gak bisa ngeluarin ini kok. Udah lah. Ya, helikopter gue rusak, guys. Allahu Akbar. Aduh, sayang banget, guys. Tantar. Sembunyi dulu, guys. Itu kapal musuh juga sekarat ya. Asem lah. Helikopter gue gak guna, cok. Udah hancur aja, bro. Tenang. Let's go, habis nofer. Mantap, bro. Tumpah air pipanya sakit juga ya. Ternyata ya. Wah, mati juga guys. Ya. Ya. Asem lah. Asem. Ya, ngapain? Ya Allah, Akbar, ada bot. Tinggal gue sendiri ternyata. Aduh, tim gue bot ternyata, guys. Satunya. Ya. Asem. Kenapa ada botnya tim gue, ya Allah? Padahal tim musuh juga ada botnya juga sih. Tapi udahlah ya. Ya, pokoknya begitu teman-teman ya. Dapat 1.400.000. Oke lah, kira-kira begitulah teman-teman ya. Pokoknya kapalnya bagus kok, cuman ya tergantung kalian aja ya makanya kayak gimana. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di next video, dadah. Gila apa itu? Hah? Wah, GG ini projectnya guys, itu apa cok? Wah, apa itu guys? Apa itu? Mari kita lihat cok, itu duitnya apa? Atmaca Monat SR5. Oh, pantesan ya SR5. Terus untuk yang kapal Mekal Monsurnya Swammer, bukan, berarti yang ini nih. Ini tadi nih cok.
Gila, bro. Pantesan. Banyak banget, bro.